pokoknya itu loh. Pokoknya yang jelas jangan sembarang ketemu orang deh. Iya, makasih bro ya. Eh, Om. Kenapa sih Papa itu selalu nongol tiba-tiba? Kayak jelangkung tuh. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Tiba-tiba nongol di situ. Aneh banget. Gak pernah tenang gitu orang. Kemana ini rumahnya? Ya boleh-boleh aja, cuma kapan orang ada me time bareng sama istri gitu tanpa perlu ada papa tiba-tiba nongol. Lahirnya tuh sakit banget. Apa dengan lami ibu harus sakit lahir itu? Lahirin kamu dulu ibu, sakit kali. Ya ada plus minusnya kalau sesar kan Om. Lahirannya nggak sakit, sudah pas lahirannya sakit. Tapi kalau normal, pas lahirannya sakit, pas sudah lahirannya ada rasa sakit, tapi mungkin nggak sesakit sesar. Ya kan dulu kan ibu normal semua, Pak. Kalau sekarang kan kita bisa sesar, zaman udah canggih. Enak, Om. Termasuk bila. Tuh dengerin apa kata orang tua, kan? Vitamin. Makan apa? Biar gede. Ada vitamin lo mau? Mau. Bang Boril tuh di situ ambilin. Bentar. Tapi jangan lo, lu mau olahraga, Om. Oh, iya. Biar kekar. Kali itu masih yang terbaik buat lu sih. Dia nanti dimarahin. Maafin bokap gue ya. Nah gimana ya, udah sharing-sharingnya? Udah. Nah udah tadi si Bilar udah dikasih tahu apa aja yang harus dilakuin sama enggak. Terutama saran dari bokap gue tuh penting banget. Tuh iya, vitamin. Jaga kesehatan sama vitamin. Terus minum vitamin buat kekeringin badan kayak Ali. Terus sama itu tahu yang kalian harus tahu banget, ini penting banget. Justru ibu sesudah melahirkan itu happy-nya harus 2 kali lipat dari sebelum melahirkan. Pokoknya terasinya terhambat banget parah. Penting ya. Happy di mana-mana gitu. Sama-sama. Gue cium pening. Boleh ya. Manis yang teramat manis yang membuatku gugup saat mencoba ucapkan selamat pagi. Manis, jangan terlalu manis. Tak selamanya ku bisa tenang tanpa ingin coba menggenggam foto si elangnya di sini.
Ayo. Ada deh aja kamu mau. Let's go. Ayo bos, pintu masuk. Ini pintunya. Hati-hati. Ya iyalah, aduh. Mending kita tuh di rumah udah anteng, ya, daripada di sana. Ya emang kalau rame kenapa? Namanya juga di tempat ini, di tempat umum. Apalagi kan itu kebun binatang. Kalau di kebun binatang pasti rame, banyak orang, banyak pengunjung sih. Kamu suka aneh-aneh aja. Sudah saya nggak usah sayang, bahaya. Ini masa main ke kandang elang? Lagi kamu ngapain sih pakai main ke kebun binatang? Ada kebun-kebun yang lain, kebun jeruk kayak kebun apa lagi? Taman Sari? Iya, tapi bos pengen lihat. Kebun bunga? Ya. Bos pengen lihat. Binatang-binatang yang ada. Iya, bos. Kasih kompor-komporin. Ini nggak apa-apa. Wing, pintar. Tuh, staff only. Saya yang gede kan suka yang gede nih. Ini aja yang gede nih. Ah, oh, iya, iya, ah mau dong, ah. Bos, deket-deket. Wih, gede ini bagus, bos. Coba dulu, saya. Ini sama kecil. Mas, ini. Mas, dia dulu, mas. Dia dulu, mas. Coba dulu. Ibu, namanya apa? Enggak, lu aja. Tangannya kiri. Kepala itu. Kepala lu taruh, kepala lu. Hah? Kulit ya? Ini gigi tapi, bos. Pegang ya, bener ya? Pegang ya. Cepat! Wah, ada yang lebih paten tuh. Gimana nih? Gimana kalau tadi saya terbangkan tadi lagi, gininya pegangnya terus. Oh, berarti saya pegang dulu nanti. Tangannya gini aja, biasa. Oh. Ini saya pindahin, jepit aja sama-sama. Mas, ini gini. Mas! Prosedur cara megangnya terbang kan akhirnya malahnya kan justru karena itu di sampingnya kakak jadi terbang dia. Ayo Pak, oh, kita cari aja doang. Kamu sih harusnya ini jadi kesel nih mulu. Apa-apa parno ke sini nggak boleh, ke sana nggak boleh. Udahlah, mendingan sama bapak aja lah. Dia jalan-jalan terus sama papa dibawa ke sana ke sini. Ntar, gimana nih Pak? Gak tahu gue. Cari ini luas nih, aduh. Ini emang ini luas. Aduh. Sih, coba bos lihat ke kiri. Gue lihat ke bos lihat ke kanan, saya lihat ke kiri. Kalau terus yang lihat depan siapa nyetir gimana? Kalau lu lihat kanan, gue lihat ke kiri. Yang lihat depan siapa? Mana ini? Aduh, coba. Pusing nih. Tadi ngambek sih, gara-gara pembosan. Oh, let's see!